Tapi saya gak mau ngecewain Bunda Inul juga. Dari kecil banget, Mama suka beliin kaset VCD supaya bisa nyanyi pakai lagu-lagu Bunda lagi zaman di Jawa Timur. Wih. Dan dia bisa membawakan lagunya dengan enak. Ya, tidak hanya benar lagunya, ya. Tidak hanya benar nadanya, enak juga membawakannya. Enak juga membawakannya. Tuan Takur, wanita berpendirian teguh tidak bisa digoyahkan dengan rayuan harta. Berhasil menjawab tantangan yang dia ciptakan sendiri. 10 juta rupiah menjadi impiannya. Silakan Tuan Takur. Dia berhasil membawakan dadakan dengan baik tanpa ada buzzer. Maka rasanya sangat pantas kalau dia mendapatkan penuh 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Tanpa harus memotong rambutnya, rezekinya didapatkan juga. Terus seperti ini, mudah-mudahan semakin menjadi anak kuat, wanita hebat, wanita seorang penyanyi dangdut berpendidikan dengan usahanya. Amin, ada di mana-mana. Terima kasih sudah ada di sini, Airin. Membuka mata kita ya. Irfan. Iya. Malam ini saya ada urusan bisnis dan harus segera beranjak. Ih, sombong Tuan Takur. Tuan Takur, maaf. Dini kacau. Belum tampil. Orang-orang nungguin Dini juga loh, Tuan Takur. Tinggal satu Dini, lah, Dini, Tuan sini. Takur. Ini Dini ditunggu-tunggu loh, Tuan Takur loh. Gimana ini? Ada urusan yang tidak bisa saya tunda. Wow. Dini, my dear. Wow. Dini, my dear. Kita tampilkan minggu depan. Oke, jadi Dini di episode mendatang? Di episode berikutnya. Oke, apapun itu keputusan Tuan Takur. Tuan Takur mudah-mudahan bisnisnya semakin lancar, rezekinya semakin banyak, berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuan Takur, siap saya undur diri kalau begitu ya. Airin terima kasih, salam buat keluarga, sukses buat rumah makannya juga. Din, gak apa-apa ya Dini ya. Gak apa-apa. Dini akan berjuang di episode berikutnya. Saya Irfan Hakim pamit, assalamualaikum. Dadah, dadut mani dadakan, bangun rezeki.